tanpa mengenal lelah setelah meninjau panen raya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Muhammad Naudi Nurdika melanjutkan perjalanannya menuju Posko Induk Terpadu Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan BPBD Kabupaten Musi Banyu Asin, tepatnya di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, guna melihat secara langsung kerjasama antara masyarakat, TNI dan Polri, serta instansi terkait dalam upaya penanganan dan penanggulangan karhutlah. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 2 Sriwijaya mengimbau kepada masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga hutan dan tidak lagi melakukan pembakaran hutan. Dengan adanya beberapa kali kebakaran dan sebagainya, kita harus punya upaya-upaya yang bersama, Pak. Tidak bisa sendiri, ya, tidak bisa pemerintah daerah. Nah, ini saya ingatkan seperti ini, kenapa? Supaya Bapak-Ibu tahu bahwa negara sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk memadamkan api. Nah, makanya ini saya ingatkan kita sama-sama untuk menjaga hutan kita. Tidak ada niat lain, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk kebaikan kita semua.